guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, aku mau perkenalkan lagi nih produk aku, tapi ini sebenarnya bukan baru. Ini salah satu produk best seller, namanya Castengels. Ada yang tahu nggak kira-kira Castengels itu apa? Jadi guys, Castengels itu ini salah satu paling most wanted di bulan puasa lagi. Di bulan Sawal ya, atau di Lebaran. Nah, ini yang paling khasnya itu adalah dari bahannya, yaitu keju edam ya, atau keju Belanda. Ini rasanya enak banget. Ini dijamin deh rasanya guys, ini rasanya enak banget nih. Bentuknya kayak gini. Aku cicipin dulu ya guys, ini aku cicipin satu. Masya Allah, enak. Ini kejunya nih yang bikin khas nih guys. Ini kejunya bikin khas itu keju edam. Jadi buat teman-teman nih yang suka makanan asin gitu kan, yang keju-kejuan ya, cocok banget ini makan Castengels gitu. Ini termasuk paling best seller ya di bulan di Lebaran kemarin. Paling banyak banget ini. Enak banget guys, bener. Lo mesti cobain nih, lihat. Jadi guys, kita lah warisan dulu. Jadi ada dua kemasan, yang satu kemasan bulat gitu, bulat seperti biji ketapang ini, dia kemasan 500 gram. Yang kedua, ini kemasan seperti ini 300 gram guys. Jadi kalau mau buat hadiah buah tangan, saudara, keluarga, teman, atau siapa deh orang-orang tersayang dan terkasih, silahkan bisa dengan kemasan yang 300 gram ini. Simpel kan, mudah dibawa kemana-mana nih guys ya. Tapi kalau teman-teman mau yang 500 gram juga gak apa-apa. Ada kemasan seperti ini, tapi ini belum available ya guys. Jadi ada 500 gram itu yang toplesnya bulat gitu, dan kemasan 300 gram seperti ini guys. Rasa dijamin guys, gak bakalan kecewa dengan rasanya. Oke, ayo teman-teman silahkan dibantu support UMKM, makanan kering homemade by Iswayah.